Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bebas Semua Tutorial. Setelah sebelumnya saya mengganti bagian mas rem ya, serta ini handle bagian kirinya, ini dari Brembo RCS98 tabung Big Smoke. Kemudian bagian selang rem ataupun kabel remnya ini masih bawaannya bekas CBS, yang dimana bagian atasnya itu ada seling bajanya teman-teman. Kalau kalian ganti handle remnya, kemudian kabel remnya itu masih CBS-nya, maka bisa dibilang ini sangat ngepres ya kabelnya, karena di bagian ujungnya itu ada seling bajanya. Nah, di sini saya akan melakukan proses penggantian kabel remnya dengan menggunakan kabel rem yang tidak ada seling bajanya, teman-teman. Untuk kabel rem ini kodenya ataupun kode partnya itu K25901, teman-teman. Ini punya bit FI juga tapi yang non CBS. Sebentar saya sepilkan untuk kodenya ya. Nah, ini kodenya ya teman-teman, K25901. Sebentar saya fokuskan. Mudah-mudahan kalian bisa lihat ya. Ini K25901 punyaan bit FI yang non CBS. Kalau sebelumnya itu saya mencoba untuk mengganti selang rem ataupun kabel rem dari bit karbu yang dimana kodenya itu KVB930, ini kabelnya teman-teman ya. Namun hasilnya itu lebih panjang dari bawaan bit FI ini teman-teman. Alhasil remnya itu jadi terlalu dalam. Makanya di sini saya coba ganti lagi menggunakan kode yang K25. Sebentar saya ambil kemasannya. Nih kemasannya ya, kodenya K25. Ini KW ya teman-teman. Saya rekomendasikan kalian beli yang original saja. Nanti langsung kita pasang ke bagian handle sebelah kiri ini teman-teman, kita ganti kabelnya. So langsung aja kita ganti ya teman-teman. Oke, setelah diganti hasilnya seperti ini. Jadi bagian ujungnya tidak ada seling bajanya lagi. Jadi bisa dibilang ya lebih enak dan tidak tertarik lagi bagian remnya. Untuk proses pemasangannya ya seperti biasa ya, kalian tinggal ikuti saja. Ini untuk kabel yang bekasnya teman-teman. Ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang mungkin punya pertanyaan, bang, kalau seandainya bit FI yang CBS kemudian ganti handle, enaknya kabel remnya itu menggunakan apa gitu. Nah, di sini saya jawab ya teman-teman, yaitu menggunakan K25901 yang dimana di sini pas ya, tidak lebih dan juga tidak kurang teman-teman. Ditambah di bagian atasnya juga tidak terlalu nekuk karena tidak ada seling bajanya teman-teman. Dan untuk proses pengeremannya juga enak ya, tidak terlalu keras juga, dan ini sudah pas. Dan sementara sampai di sini aja, jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bebas Semua Tutorial. Terima kasih.